Sorry, Kak. Jadi, kita tuh bakal bahas tentang permasalahan penghasilan dan gaya hidup. Nah, kalau menurut gua, penghasilan dan gaya hidup itu sebenarnya saling berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena kan kalau seandainya gaji yang didapat itu atau penghasilan yang didapat itu besar, pasti keinginan sama kebutuhan yang seseorang atau individu mau beli itu pasti bakal bertambah. Tapi sebaliknya kalau misalkan penghasilan atau gajinya itu kecil, pasti si individu ini tuh mikir-mikir buat beli kebutuhan hidup. Pasti mereka atau individu ini bakal belinya tuh sedikit kalau menurut gua. Kalau menurut kalian, ada argumen lain nggak ya? Mungkin dari kelompok tiga ingin memberikan tanggapan atau pertentangan. Kalau gue setuju sih, soalnya kalau orang dengan kalau individu dengan penghasilan kecil, dia mau gaya hidup yang besar pun kan pasti agak sulit ya, karena penghasilannya itu nggak mencukupi. Jadi gue setuju kalau penghasilan itu berpengaruh sama gaya hidup. Mau nambahin juga, karena selama ini kan banyak pertimbangan ya dalam pemilihan gaya hidup. Itu biasanya juga dipengaruhi oleh penghasilan atau pendapatan suatu masyarakat ataupun perorangan. Jadi penghasilan atau pendapatan itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang bisa diterima atau diperoleh dan digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Jadi untuk penghasilan ini mungkin bisa diperoleh dari pekerjaan atau berdagang. Nah, biasanya tuh semakin banyak penghasilan suatu masyarakat, maka semakin juga banyak pengeluarannya. Jadi mungkin untuk gaya hidupnya juga berkesinambungan untuk di pengeluarannya. Jadi biasanya orang yang pengeluarannya banyak pasti juga diikuti dengan penghasilannya yang banyak, karena itu disebabkan keinginan manusia yang tidak pernah terbatas. Kalau menurut gue, untuk apa ya, penghasilannya memang penting buat banyak, sangat penting, berpengaruh untuk gaya hidup. Tapi di balik itu enggak penghasilan doang, kayak misalkan dari faktor keluarga juga bisa, kayak misalkan mereka tuh hidup di lingkungan yang emang kayak berkelas atau tingkat atas, pasti kan gaya hidupnya dia juga tinggi gitu. Jadi emang faktor utamanya itu yang mempengaruhi penghasilan, tapi lingkungan juga bisa untuk mempengaruhi mereka bergaya atau berpenampilan gitu. Berarti menurut Saskia itu gaya hidup itu dipengaruhi dua hal dong ya, pendapatan sama lingkungan. Iya, jadi
nggak cuman satu aja gitu, jadi ada faktor lain juga. Gue mau nambahin, gue setuju sama Saskia kalau gaya hidup itu nggak cuma karena satu faktor yaitu penghasilan, bisa juga karena lingkungan, bisa karena keluarga, bisa juga karena usia. Karena kan pasti kebutuhan kita nih anak kuliah sama anak sama orang yang udah kerja itu kan pasti berbeda ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup. Terus faktor lingkungan tempat dia tinggal, kayak pasti orang yang tinggal di pegunungan sama di pesisir gitu, atau yang tinggal di kompleks sama yang tinggal di ibu kota sama yang tinggal di daerah di luar ibu kota pasti berbeda gitu pengeluarannya. Terus itu juga mempengaruhi gaya hidup mereka gitu. Gue mungkin mau sedikit nambahin kalau dari perspektif gue, selain kayak lingkungan, terus keluarga, sama penghasilan, mungkin gaya hidup tuh juga bisa dipengaruhi dari diri kita sendiri. Kayak misalkan sikap kita atau kayak motif yang kita inginkan gitu dari suatu gaya hidup yang mewah gitu. Kayak misalkan kita kan mungkin beberapa orang tuh punya gengsi gitu kan, kayak kok kita ngelihat teman kita gaya hidupnya bagus nih, cara berpakaiannya bagus, terus mungkin di dalam diri kita tuh numbuh kayak perasaan pengen juga nih kayak dia gaya hidupnya bagus. Nah, nanti dari sana mungkin kayak kita ngelakuin satu cara biar gaya hidup kita tuh juga bisa bagus gitu. Jadi selain dari faktor-faktor yang tadi Saskia dan teman-teman lain udah ngomong, mungkin dari diri kita sendiri itu kayak keinginan buat menaikkan gaya hidup gitu. Kira-kira kalau dari yang lain ada yang mau ditambahin lagi atau kira-kira ada yang gak setuju sama pendapat dari kita-kita itu?
Kira-kira kalau dari rentang gimana? Gua mau nanya dari yang udah disebutin sama teman-teman kan sebutin kalau misalkan gaya hidup itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak penghasilan hidup penghasilan kemudian lingkungan terus rasa gengsi keluarga. Nah, gua mau nanya ada gak sih kayak dampak negatif yang paling muncul kalau misalkan kita tuh gaya hidupnya tuh terlalu konsumtif. Gue izin nyampein pendapat. Mungkin kalau dari gue tuh biar nggak konsumtif, kita harus tahu keadaan finansial kita sendiri. Gimana kan mungkin kayak sesuai topik debat, topik diskusi kita kan tentang penghasilan sama gaya hidup ya. Gimana tadi udah dikasih tahu juga sama Fatimah, sama Cecil, Levanda, dan teman-teman. Kalau misalkan penghasilan kita tinggi, kadang tuh gaya hidup kita juga tinggi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan penghasilan kita rendah, kita nggak bisa nih punya gaya hidup tuh yang terlalu tinggi. Jadi untuk nggak konsumtif tuh, kita harus punya kesadaran diri tentang kondisi finansial kita gimana. Terus mungkin bikin kayak list prioritas gitu. Kayak misalkan apa yang dibutuhkan sama apa yang diinginkan, itu kalau yang dibutuhkan tuh harus lebih diprioritasin daripada keinginan kita gitu. Gue setuju sama Verlin tadi itu
cara-cara biar kita nggak menjadi konsumtif, karena kita kan harus nyeimbangin pemasukan kita sama pengeluaran kita. Kalau nggak kayak gitu dan kita berlaku konsumtif, mungkin dampak yang akan muncul tuh kita akan boros. Terus kita juga jadinya membeli barang-barang yang kita nggak terlalu butuhin dan nggak terlalu penting. Terus bisa aja kita jadi bingung apa yang kita butuhin dan apa yang kita inginkan. Karena kita harus memprioritaskan apa yang kita ingin, yang kita butuhi dulu, baru apa yang kita inginkan. Terus, pasti kalau misalnya itu terjadi dan kita terlalu boros, kita bisa aja bakal nggak bisa menabung untuk dana darurat. Jadi kita nggak punya simpenan kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang darurat. Ya, itu sih menurut gue. Aku mau nanya, kalau menurut kalian, bisa nggak sih seseorang yang punya penghasilan yang tinggi, tapi dia itu punya gaya hidup yang sederhana dan hemat gitu? Atau mungkin kebalikannya, orang yang punya penghasilannya rendah, tapi dia gaya hidupnya tinggi gitu. Menurut kalian bisa apa nggak? Menurut gue bisa aja. Kalau misalkan pendapatnya tinggi, gaya hidupnya sederhana, bisa aja didikan dari orang tuanya tuh emang tertuntut untuk hidup sederhana. Udah dibiasain dari kecil gitu. Misalkan dari kecil tuh nggak dimanjain gitu beli-beli barang. Jadi cuman dibeliin barang yang emang dibutuhin banget, bukan di jadi keinginan gitu. Kalau yang misalkan penghasilnya kecil tapi gaya hidupnya tinggi, itu menurut gue mungkin karena mungkin ada individu yang kayak tadi kata Valen tuh gengsi lah. Lihat temennya, ih barangnya branded semua, barangnya mewah semua. Gue nggak boleh kalah nih, masa gue kalah sih sama dia? Nah, jadi itu bisa dipengaruhi sama keluarga dan juga sama rasa gengsi, kalau menurut gua, Najib. Oke, Fando. Makasih ya. Menurut yang lain gimana? Kalau menurut gue, kalau misalnya dia penghasilan rendah, terus dia konsumtif, gaya hidupnya tinggi, kayak boros gitu, itu bisa aja jadi satu masalah itu bisa jadi suatu awal dari dia tuh kak berhutang, terus kayak makin lama jadinya pengeluaran dia tuh makin banyak karena dia harus bayar utang gitu. Gue mau coba jawab, mau izin nambahin, gue setuju sama Najib, tapi kalau menurut gue, gaya hidup rendah itu juga bisa aja dia sebelumnya tuh emang
berkecukupan atau dia sebelumnya hidupnya enak lah, tapi pas karena dia punya kebiasaan yang hidupnya udah enak atau berkecukupan, kan jadi kalau dia kedepannya ekonominya turun kan kemungkinan ekonomi orang itu kan berputar ya, nggak selama di atas terus. Terus kalau misalkan dia turun, tapi dia udah punya kebiasaan hidup enak, hidup berkecukupan, pasti dia kan susah gitu buat ninggalinnya. Dan dia bisa aja tuh dari situ mulai berhutang. Jadilah dia dapat pengaruh buruk dari, maksudnya dapat dampak negatif dari dampak negatif dari gaya hidup sih kalau menurut. Iya sih, berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan tuh bisa aja itu juga tergantung sama kayak lingkungan keluarganya, kayak dia dididiknya kayak gimana. Kalau misalnya tadi Vando bilang kan bisa aja ada orang yang gaya penghasilannya tuh tinggi tapi gaya hidupnya tuh sederhana. Itu kan tergantung didikan orang tuanya gitu. Kalau dia diajarin orang tuanya untuk hemat, terus membeli apa yang dibutuhin aja, itu mungkin kalau misalnya dia sewaktu-waktu penghasilannya itu turun, bisa aja mungkin dia survive. Kayak dia tetap bisa mengatur keuangannya gitu. Berarti dia harus pinter dalam mengatur keuangan gak sih kalau kayak gitu? Oh, menurut gua emang ngatur keuangan itu penting aja, sama prioritasin kebutuhan yang harus banget kita butuhin. Soalnya kalau enggak kan kita tuh kalau paling jeleknya itu kalau nggak ada uang paling ngutang kan. Jadi harus banget kayak ngatur keuangan. Tapi gue mau nanya. Enggak, gue kepikiran kalau yang kayak kata lu Najib, kayak harus prioritasin kebutuhan. Tapi menurut gue itu kayak apa ya? Pasti banyak gak sih orang-orang yang di sekitar kita tuh kayak mikir, ah buat apa sih gue kayak prioritasin kebutuhan gitu? Kan bulan depan udah gajian, jadi suka-suka gue lah uang-uang gue kok. Jadi kalau gue ngabisin bulan ini kan bulan depannya gue dapat lagi, jadi apa gunanya gue prioritasin kebutuhan? Oke, gitu gimana teman-teman, apakah untuk memprioritaskan kebutuhan itu masih bisa dilakukan? Kalau menurut gue bisa loh, karena kalau misalnya kita memprioritaskan kebutuhan tuh pasti keuangan kita tuh jadi well managed gitu. Dimana kata lu kan kalau misalkan kayak kita nih gajian nanti, berarti sekarang kita bisa beli apa aja yang kita mau, yang penting kita gajian. Tapi kalau kayak gitu, otomatis kita tuh nggak punya tabungan. Kenapa? Karena semua gaji kita udah kita pakai buat keinginan kita. Dan dalam satu bulan itu, nggak mungkin. Nah, satu bulan kan rentang waktunya 30 hari ya. Biasa tuh orang pasti kalau misalkan bikin list prioritas gitu, dalam satu bulan itu pengeluarannya tuh menurut gua pasti kayak organisir gitu loh. Kayak misalkan buat hari ini makan seberapa, berapa-berapa, besok bensin berapa-berapa, dan itu tuh
bakal tercukupi sampai sampai hari terakhir di bulan itu. Cuma kalau misalnya kita ngabisin waktu, ngabisin duit kita buat keinginan kita tanpa mikirin kebutuhan tuh pasti di tengah-tengah bulan itu udah habis. Nanti di akhir bulan kita udah kayak nggak punya tabungan lagi buat pakai buat kebutuhan hari-hari gitu. Gue mau nambahin, gue setuju sama Verlin, soalnya emang kita harus cara memprioritaskannya tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya kita punya udah manage nih uang kita, misalnya kita sebulan tuh 300, terus kita punya tabungan 300 gitu dalam satu bulan. Nah, kalau 300 kita nanti udah habis, 300 buat expense kita udah habis, terus kita mikir kayak yang tadi Fando, kayak ah toh bulan depan gue dapat lagi kok. Dan kita make uang tabungan kita buat beli sesuatu. Misalnya kita beli sesuatu yang nominalnya itu 100 ribu. Nanti bulan depan pas ada uang nganggur, kayak ternyata expense kita ternyata cuma 200 nih bulan depan yang harusnya 300, dia tuh malah mikir kayak, loh ini ada uang lebih bisa dipakai nih buat belanja yang lain gitu. Padahal itu uang dia bulan kemarin yang dia beliin duluan, beliin sesuatu duluan. Jadi kalau misalnya itu terus terjadi, lama-lama uangnya tuh bakal berkurang terus tabungannya. Jadinya lama-lama uang tabungan dia berkurang dan bisa aja habis. Jadi dia salah dalam memanage uangnya. Oke, gitu menurut gue. Kalau menurut gue setuju sama Pandu. Untuk orang zaman sekarang mungkin ya, yang udah lebih mementingkan gaya hidup tuh, kalau untuk mementingkan kebutuhan diri, apa kebutuhan yang penting gitu, yang jadi utama, itu kayaknya emang agak susah sih ya kalau buat ngatur duitnya pakai itu. Kayak, karena mereka lebih mementingkan kayak kepuasan diri daripada yang benar-benar penting. Jadi yang penting dia lakuin, tapi dia nggak mikirin yang lain-lain, kayak misalkan uang darurat gitu-gitu. Mungkin kadang kan nggak kepikiran. Jadi orang zaman sekarang kan khususnya yang umurnya masih kayak tanggung gitulah, kayak kerja-kerja tanggung yang belum matang banget dan nggak kepikiran jauh untuk kedepannya, itu mungkin nggak jauh-jauh gitu loh, kayak untuk tabungan, untuk biaya hidup ke depan itu dia kayak dikesampingkan. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih caranya selain memanage uang dengan apa sih, mementingkan kebutuhan yang penting, terus mengatur tabungan gitu-gitu, kalau buat mengurangi apa ya, kalau buat mengurangi dampak negatif dari dampak negatif dari apa yang pemborosan ini yang mungkin bisa disebut. Mungkin kalau dari gue, pendapat gue lebih ini sih, selektif juga untuk memilih teman, dalam artian kadang kan teman itu juga berpengaruh ya untuk kita kayak melakukan gaya hidup. Kalau misalkan di satu sisi teman kita beli sesuatu gitu kayak menurut dia apa nggak penting, terus kayak yang satu lagi tuh pengen ikut-ikutan juga gitu loh, nah itu kan membuat pemborosan. Mungkin di satu sisi lebih selektif juga, terus lebih apa ya, bisa tahan diri gitu loh, kayak memikirkan
dua kali untuk membeli sesuatu yang apa namanya membuat dia boros gitu loh. Ini ngomong-ngomong soal konsumtif, kan sekarang tuh lagi booming banget tuh ya, yang bahas tentang self-reward gitu. Nah, menurut kalian, ada nggak sih hubungannya antara self-reward sama perilaku konsumtif? Menurut gue ada. Kayak, kadang kan orang, ngadain self-reward karena abis melakukan sesuatu yang menurut dia tuh kayak yang harus ada diapresiasikan kan. Nah, tapi kadang yang bikin konsumtif itu sesuatu yang kecil aja, maksudnya gimana ya? Maksudnya yang, jadi self-rewardnya itu tuh dibikin sering gitu loh, dalam artian kayak aturan kan kalau self-reward pencapaian tuh benar-benar pencapaian yang utama gitu, yang besar banget, mungkin itu bisa self-reward kayak sekali-sekali. Tapi kadang orang tuh baru pencapaian sedikit aja, dalam artian belum pencapaian utama, udah kayak, wah gue harus self-reward nih, gue harus self-reward. Ya itu yang membuat kita boros. Harusnya kalau emang pengen self-reward ya seininya kita aja, kayak yang misalkan kita lagi pengen ini dan kita juga habis mencapai pencapaian, itu mungkin bisa, jadi gak usah sering-sering, jadi kayak sesekali aja, jadi kitanya juga gak yang, apa ya namanya, gak yang, gimana ya, jadi kayak biar ada kepuasan juga kan, kalau self-reward itu jadi sesekali aja, jadi biar di situ juga kita mengurangi ini, apa, pengeluaran kita. Itu sih, mungkin kalau dari yang gue setuju sama Fatimah, kalau misalnya self-reward tuh nggak harus sering, terus bisa aja nggak terlalu sering, dan menurut gue harus di-budgeting juga self-reward itu. Budgeting dan mungkin harus masuk ke dalam list pengeluaran kita, jadi kita tuh nggak kagok pas kita mau beli barang atau sesuatu yang mau kita jadiin hadiah buat diri kita sendiri. Dan kita juga gak bingung kalau misalnya mau beli barang, jangan yang terlalu keluar budget, dan lebih baik tuh masih dalam budgeting, kalau bisa malah kurang dari budget kita. Jadi sisanya tuh bisa kita tabung atau kita beliin sesuatu yang menurut kita tuh lebih butuh atau lebih penting. Menurut gue gitu.
Nah, terus dari pendapatnya Fatima sama Najma tadi, menurut yang lain, perlu nggak sih kita tuh ngelakuin self-reward gitu? Kalau menurut gue, perlu nggak perlunya itu tergantung orangnya ya. Karena kan ada orang yang emang seneng banget dikasih kayak mengapresiasikan diri. Terus ada juga yang biasa aja gitu kayak walaupun dia pencapaian tinggi tapi kayak ya udahlah gitu kan. Kayak bangga tapi nggak terlalu suka gitu buat self-reward. Tapi kan kalau misalkan dibilang penting, ya beberapa orang ada yang bilang penting, kalau dibilang gak penting juga gak bisa dibilang gitu, karena kan kita gak bisa mukul rata semuanya. Terus sebenarnya kalau menurut gue self-reward itu gak apa-apa, tapi balik lagi kayak yang Najib bilang, kita harus tahu budgeting, gak boleh lebih dari budget, karena kalau kita lebih ataupun kita sering self-reward, itu kan jadinya pemborosan kan buat kita. Kalau menurut gue self-reward perlu-perlu aja soalnya. Tapi bener kata Saskia, gak bisa dipukul rata semua orang. Tapi menurut gue self-reward tuh kayak motivasi sendiri buat kita ngejalanin kayak misalnya 1 bulan ke depan gitu. Menurut gue itu sebagai motivasi. Menurut yang lain gimana? Mungkin gue mau nambahin kalau menurut gue tuh self-reward bisa bikin kita semangat abis melakukan kegiatan atau suatu hal gitu. Jadi
walaupun gaya hidupnya kelihatan jadi tinggi, tapi self-priority itu bisa disesuaikan sama penghasilan yang kita dapatkan. Mungkin gue mau nutup kesimpulan yang gue dapat dari denger tadi ya. Jadi ada banyak faktor yang pasti mempengaruhi gaya hidup. Tapi itu yang paling dominan emang penghasilan kita. Terus biar kita bisa nyesuaikan gaya hidup kita sama penghasilan itu, kita harus tahu seberapa banyak penghasilan dan pengeluaran nanti yang harus kita keluarin. Jadi kita tuh harus paham banget sama kondisi keuangan kita. Intinya semua patokannya itu untuk self-reward itu ada di keuangan. Gimana?